meski lomba tanggal 17 Agustus ditiadakan. Semangat pengibaran bendera merah putih tetap bergema. Dalam menyambut hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, para pecinta alam harus mengibarkan bendera merah putih dengan penuh perjuangan untuk sampai ke pelataran puncak tidaklah mudah. Karena tebing dengan kemiringan 45-50 derajat harus ditaklukkan. Meski hanya dalam perjalanan 10-15 menit, bendera merah putih itu akan dikibarkan di atas pohon yang cukup lumayan tinggi. Letaknya ada di puncak wisata hutan Kota Batu Raja. Pacet no. Bahaya ini. Terlambat nih. Jangan kayak itu. Merah, siap! Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak! Pemuda-pemudi pencinta alam sekabupaten Ogan Komering Ulu di atas hutan wisata Kota Batu Raja mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Merdeka! Merdeka! NKRI! Hayati!
gadis yang mulai menari kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan. Kota hutan Kota Batu Raja, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Merdeka! Merdeka! Kami dari Sispala Prima, SMA Negeri 1 Blitang, Oku Timur, dari Bukit Wisata Hutan Kota Batu Raja, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 tahun. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Merdeka! 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 Kami dari Balas Manti, SMA Negeri 3 Oku. Kami dari Kerapala Tetika, SMA Negeri 3 Oku. Kami dari Kompaska, SMK Negeri 2 Oku. Dari Bukit Wisata Kota Batu Raja. Batu Raja, Dirgahayu Republik Indonesia. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami Mapala Gerhana Unmaha dari Bukit Wisata Hutan Kota Batu Raja mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Merdeka! Merdeka! Merdeka!